Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munjani yang kami hormati, Pak Ali Masdur Musa, Pak Silver, Pak Juri dan Pak Edi Budiarso. Kita semua berenam di sini atas mandat dari TKN untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami mengapresiasi kepada pendukung-pendukung kami, pendukung pasangan Prabowo Gibran yang pada hari ini sangat disiplin dengan imbauan kami, tidak terprovokasi untuk hadir ke KPU, sehingga alhamdulillah suasana KPU hari ini sangat kondusif, aman, sehingga proses sidang pleno KPU dalam rangka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berlangsung dengan aman, tertib, dan tidak ada bentrokan apapun. Karena itu kami mengucapkan terima kasih sekali dan apresiasi sekali kepada para pendukung kami, baik pendukung dari partai politik Koalisi Indonesia Maju maupun pendukung dari relawan-relawan yang mendukung pasangan Prabowo Gibran, baik itu relawannya Pak Prabowo, relawannya Pak Jokowi, dan juga relawannya Mas Gibran, alhamdulillah semuanya disiplin. Hal yang sama juga kami himbau kepada pendukung-pendukung kami dalam rangka pengambilan dan penetapan nomor urut besok malam, supaya juga tidak perlu datang ke KPU. Mengapa? Karena guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, biarkan proses demokrasi ini berjalan secara alamiah, berjalan secara partisipatoris, tidak berjalan secara mobokrasi alias adanya mobilisasi yang berdalih kepada partisipasi demokrasi. Mengenai masalah penetapan calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan KPU tadi siang, kami mempunyai sikap sebagai berikut. Seperti kita semua tahu, KPU telah menetapkan 3 pasangan calon sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kemudian Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini berarti ketiga-tiganya telah dinyatakan sah, legitimit, dan memenuhi syarat sebagai peserta Pilpres pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Kedua, kami mengapresiasi seluruh proses yang telah dilakukan oleh KPU dan jajarannya, dan ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dilalui, dan semua pihak diminta menerima serta menghormatinya. Kami merasa bersyukur, alhamdulillah, meskipun melalui proses hambatan yang luar biasa dan melalui proses insinuasi, pasangan kami, calon kami, paslon kami, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dinyatakan lolos dan sebagai peserta. Ini menandakan bahwa upaya-upaya penjegalan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan cara mendiskreditkan kepada Mas Gibran ternyata tidak mempan, dan lajunya pasangan Prabowo Gibran insya Allah tidak akan terbendung lagi. Tiga, bagi kami tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dengan adanya penetapan KPU kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran bukanlah sesuatu yang mengejutkan,
karena memang sudah seharusnya KPU menetapkan seluruh pasangan calon yang telah mendaftar dan telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dokumennya, sehingga tidak ada alasan. Baik dari sisi administrasi maupun faktual, dan kemudian ditetapkan karena telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilpres tahun 2024. 4. Terhadap pihak-pihak yang masih tidak bisa menerima dan juga mengeksploitasi narasi-narasi yang tidak benar terhadap pasangan calon kami, kami imbau supaya melihat kenyataan dan fakta bahwa secara faktual dan yuridis pasangan calon Prabowo Gibran secara meyakinkan telah memenuhi syarat sebagai paslon dan hari ini tadi telah ditetapkan oleh KPU. 5. Setelah ini kami tentu saja meminta kepada semua pasangan calon untuk menjalankan proses kontestasi ke depan dengan cara-cara yang baik, fair, dan saling menghargai. Biarlah rakyat yang menentukan pilihan terbaiknya, tidak perlu lagi adanya lagi penggiringan opini yang mendiskreditkan satu sama lain. 6. Sebaiknya pihak-pihak yang masih mengeksploitasi narasi-narasi yang provokatif dan mengadu domba dengan alasan apapun supaya dihentikan. Mari kita berkompetisi dan bersaing secara fair, berdemokrasi yang sehat agar suasana pilpres dan pileg berlangsung secara kondusif, aman, tertib seperti yang kita harapkan bersama-sama. Jakarta, 13 November 2023, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Terima kasih.